Bruh. Event pertama di Honkai Star Rail. Udahlah, langsung aja ya. Aku mau ikut kompetisinya. Seperti biasa ya, Hoyopers ya. Setelah menyelesaikan kelas bulu, kelas ringan, kelas welter. Apa ini? Ronde 1 sampai 4 ya. Milik rekan tim saat ada di medan pertempuran. Ada buff-buffnya gitu ya ternyata ya. Per rondenya ya. Tiap kelas kayaknya ya. Periksa buff dimiliki kan tadi weakness ya. Berarti mulai mengundi. Kok mulai mengundi? Buset, random fight gitu aja ceritanya ternyata. Oh, random fight gitu ceritanya ternyata ya. Nah, kan pas kan, karena weaknessnya cuma itu, jadi ya lu berani-berani aja. Nih. Terus gini. Ronde 1 kelar. Saat mematahkan weakness target, debuff di OT. Oh, ternyata ada buff per ronde ternyata. Ada buff per ronde ternyata, guys. Tapi karena katanya oh iya enggak ya. Waduh. Oh, oke, paham. Kayak percuma aja lo ngikutin ya. Nanti juga ujung-ujungnya musuhnya random juga ya. Tapi kayaknya buff awal masuk deh. Atau emang ini sengaja api ya? Gak tau lah, lanjut aja pokoknya. Kayaknya buff awal masuk juga ya. Buff yang pertama tadi kayaknya masuk juga, gak tau juga tuh tadi. Tapi kayaknya merasa gue masuk sih. Buff pertama tadi. Tiba-tiba ada api loh. Perasaan ini musuhnya gak ada api deh. Nah kan kayak gak, kayak perasaan gak ada elemen api gitu deh. Ini kan cuma sosnya nih, musuhnya cuma dua aja weaknessnya nih. Tiba-tiba jadi tiga, berarti buff awal masuk loh. Duh, DOT-nya langsung masuk. Break efek rekan tim. Buffnya boleh-boleh juga nih. Buffnya tiap ronde, tapi kayaknya aduh, masih gua masih bingung nih. Ini periksa buff. Oh, tuh masuk nih. Masuk, guys. Masuk. Buffnya nge-stuck ternyata tiap ronde. Tapi musuhnya seharusnya memang juga boss sih kayaknya. Tuh, tiba-tiba jadi 4 weakness tuh. Ngaco tuh. Kenapa tiba-tiba weaknessnya api tuh? Gak jelas. Gak jelas deh, weaknessnya tiba api ya. Bocil. Keluarkan bocil squad baru tahu. Sumpah gak jelas cok, kok lihat tuh. Api weakness api. Lucu juga buffnya aja. Oh, kita break lah. Jelas. Ah, gila, 133. Ngeribet buffnya. Akan langsung dikurangi 0 dan mobnya masuk. Kok kayaknya terlalu casual sekali ya dengan buffnya dimiliki ya. Kayak ya kayak pada event Hoyopers pada umumnya gitu, dibikin santai, tidak dibikin susah gitu kan. Gak dibikin susah ini. Kok lihat aja tuh musuhnya aja yang susah. Buffnya gila-gilaan. Bisa-bisa ya dikasih buff begini. Kita coba ya buffnya ya. Katanya kita harus matahkan satu toughness dulu. Oh, sakit deh. Kita harus matahkan satu toughness dulu nih. Jadi mari kita lihat aja.
Ini aja deh, patahkan toughness-nya. Anco. Dibuat casual banget sword duel-nya. Itu break effect, bukan break effect, bukan sebarang break effect tuh, buff-nya. Buff-nya enggak jelas, cuy. Buff-nya enggak jelas loh. Ya. Ya. Ya seperti biasa ya. Oh, ini hadiahnya nih. Beh. Gila. 30 putaran, 15 putaran, 8 putaran. Ya udahlah. Ya gitu aja, guys. Ternyata gitu ya eventnya ya. Kita dikasih buff, buffnya udah kelihatan, weakness-nya kelihatan, musuhnya random. Terus kayaknya memang kedepannya juga bakal sama-sama aja buffnya di stack, tapi bukannya mempersulit tapi malah mempermudah, sangat mudah malah dibikin event casual. Yang penting eventnya kelar aja. Terus ya pasti memang sesuai dugaan gue, namanya juga Hoyopers, tidak mungkin bikin event yang satu kali selesai, jadi anggap aja ini 5 hari lah ya. Dah gitu dulu lah, kita showcase, bukan showcase, liputannya kayak nyobain event pertama di HSR ya. Jangan lupa like dan subscribe, thank you semuanya yang udah mampir dan nonton sampai habis.